saya pertama juga ketika saya bergabung di pelatihan Google Market Trainer. Karena saya khawatir kan, nanti data-data saya nggak bisa di-upload lagi deh, gitu. Lalu masih gimana, ternangis dong. Enggak. Jadi kabar gembiranya, semoga benar ya, tapi saya bisa jamin ini benar, bahwa untuk akun Google for Education, belajar.id yang kita dapatkan ini, alhamdulillahnya akan bisa diakses seumur hidup. Luar biasa, karena ini memang langsung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diperuntukkan untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar dari para siswa dan guru. Ini sudah menjadi kayak bagian dari diri kita seperti itu ya Bapak Ibu. Ini merupakan fasilitas yang didapatkan para peserta didik dan pengajar yang terdaftar pada Podik sudah bisa mengakses akun tersebut untuk digunakan selama mengajar gitu. Paling tidak selama terdaftar pada Podik, selama data kita tidak hilang di Podik, kita masih bisa mengakses untuk akun belajar.id-nya seperti itu ya, Bapak Duan. Jadi tidak perlu khawatir kita tidak pernah tahu masa depan seperti itu ya. Sebut saja kita sosial media kayak Friendster atau mungkin Fed seperti itu ya, itu bisa kita bilang merupakan contoh sosial media yang tanda kutip bangkrut seperti itu ya. Amit-amit judulnya bangkrut, tapi kayaknya nggak mungkin sih judulnya bangkrut. Ibarat kata itu pun terjadi. Data kita yang sudah ada di server mereka, ketika mereka bangkrut, dinyatakan bangkrut gitu ya, bahkan ya ini informasi tambahan, akan mereka kembalikan sebelum mereka tutup servisnya gitu. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu untuk keamanan datanya, bahkan ketika bangkrut pun gitu kan, ibaratnya dalam artian itu semua data yang sudah kita simpan ke server mereka akan dikembalikan. Gitu. Jadi dulu saya ngerasain sendiri waktu Friendster udah nggak ada lagi gitu ya, tapi sebelum mereka bangkrut, saya dapat email tuh pemberitahuan dari Friendster bahwa jika ingin mengambil kembali data yang ada di Friendster, itu langsung pilih ini gitu. Begitu juga dengan Pet, terus sebelum mereka say goodbye, kemarin seru tuh goodbye Pet, itu juga mereka juga mengirimkan link untuk dapat mengakses kembali data-data yang sudah saya upload di Pet. Padahal saya juga nggak pengen data-datanya itu cuma updatean sehari-hari aja. Iya. Bagaimana Pak Rifani, apakah ada pertanyaan lagi? Belum ya, saya masih nunggu pertanyaan selama nggak 72 maksimal ya. Ada lagi Bu pertanyaan Ibu? Ya, jadi dari